Selamat datang di Aronis Channel. Channel ini menyediakan video-video tutorial masak dan dunia kuliner. Bagi yang baru pertama kali melihat video ini, sobat sangat beruntung. Nah, resep-resep yang kami siarkan sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Bagi sobat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu ya, agar kami menyediakan menu-menu terbaru dan semangat. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar video terbaru dari kami langsung ada notifikasi handphone sobat kalian. Oke, kita langsung aja ke tutorial masaknya. Selamat menonton. Oke, hari ini kita memasak ikan goreng. Ini ya, saya ada 2 ikan nila. Saya udah bersihin, saya udah cuci, terus saya udah potong-potong, terus saya udah kasih garam. Jadi hari ini kita memasak ikan nila pakai sambal hijau. Sambal hijaunya saya udah buat. Ini kita tinggal goreng ikannya. Jadi kasih garam sedikit, kalau udah jeruk nipis dikasih. Kita diamkan 10-15 menit biar dia bumbunya meresap ya. Pastikan selanjutnya. Kita goreng ikannya kali ini. Goreng ikan. Kita goreng ikannya sampai matang. Api sedang aja. Ya, setelah udah matang, kita angkat. Sesuai selera ya, mungkin ada yang suka garing, ada yang suka agak basah. Ini saya nggak terlalu garing saya bikin, udah lapar soal. Jadi saya suka bikin garing tuh. Ini dia hasilnya. Oke, ini jadi ikannya. Terus kita kasih sambal hijaunya. Sambal hijaunya ya. Terus mantap. Selera benar-benar ini. Nah, ini jadi ikannya. Terus kita kasih sambal hijaunya. Sambal hijaunya ya. Terus mantap. Selera benar-benar ini. Menu hari ini ikan nila masak sambal hijau. Terus ada Pak Coy. Kalau mau lihat cara membuatnya, lihat di Aronis Channel ya kawan-kawan. Sambal hijaunya nih ada buat stok sebulan, nggak juga sebulan. Ada petai, mantap. Saya hijau banget.